Laga perdana sepak bola Liga 3 Jawa Tengah Grup H mempertemukan PPSM Magelang dan Persitema Temanggung di Stadion Mohd Subroto Magelang minggu sore terpaksa dihentikan karena supporter merangsek masuk ke lapangan. Ratusan supporter tersebut mendatangi bangku supporter tim lain karena diduga saling ejek. Petugas kepolisian langsung halau supporter, namun justru terjadi aksi saling dorong dengan petugas. Kericuhan tersebut terjadi menjelang akhir babak kedua. Salah satu supporter terpaksa dilarikan menggunakan ambulans karena pingsan. Pertandingan dihentikan dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan tim tamu. Dua gol disarankan di striker Persita Muhammad Solikul Dihan pada menit ke-66 dan ke-87. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.